Temu lagi di YouTube. Pas kebetulan Habib juga pengen makan tongseng. Jadi ya udah, saya bikinin tongseng iga sapi. Cuma ya gitu, biasanya kan tongseng kan pakai daging kambing. Karena berhubung saya nggak suka daging kambing, ya saya pakai iga sapi deh. Tapi pasti rasanya kan enak, nggak kalah dong sama yang daging kambing. Untuk yang baru gabung, subscribe dan like ya kalau suka videonya. Terus jangan lupa share. Yuk, masak. Ikutin ya, step by stepnya. Dan ini bahan-bahan yang kita rajang untuk tumisan: bawang merah, bawang putih, dan saya suka menumis daun bawang sedikit juga untuk dicampur agar harumnya lebih keluar. Tomat merah, tomat hijau, cabai rawit, irisan cabai rawit, dan ini daun bawang yang akan ditaburi nanti. Santan setengah kental. Terus saya di sini pakai daging sapi iga untuk tongseng kali ini. Dan di sini ada bumbu-bumbu yang dihaluskan. Serai dimemarkan dan daun salam serta lengkuas, jahe, cabai merah, kemiri, bawang merah, bawang putih, kayu manis, dan cengkeh. Selesai. Masukin. Juga cabai rawit. Kita tumis sampai harum. Nah, kita masukkan daun salam, lengkuas, serai. Masukin bumbu yang udah dihaluskan. Nah, karena dia ada kunyit fresh, saya pakai kunyit bubuk sedikit aja kita tambahinnya. Nah, sekarang sambil ditumis dengan api sedang. Nah, sekarang kita masukin dagingnya. Setelah itu kita tambahin kecap sedikit aja ya Bu Ibu. Kita tambahkan air. Ini tadi bumbu yang dihalusin.
kan masih ada sisa nih di sini. Sayang tuh kalau langsung dicuci. Nah, ini kita tambahin air aja. Air panas terus langsung dituang. Penghematan dulu. Ini setelah ditambahin air kita rebus setengah mateng. Sambil nunggu setengah mateng, saya siapin yang lainnya ya. Nah, setelah setengah jam kita masukin gantian santannya. Nah, untuk kalian yang gak suka daging kambing, boleh nih pakai daging sapi atau iga. Masaknya juga gampang loh. Atau mau pakai daging yang non halal, untuk yang sup yang makan babi juga boleh bikin tongseng babi. Tongseng daging babi. Nah, sekarang waktunya kita masukin sayuran. Sekarang waktunya masukin sayur-sayuran nih, tomat-tomat. Tuh cakep kan, ada warna-warni, ada hijau, ada merah. Nah, sekarang kolnya, apa sayurnya terakhir, tomatnya terakhir, supaya nggak benyek, supaya nggak lembek, jadi masih fresh. Itu ceritanya. Dan sekarang tambahkan gula, garam, micin. Bagi yang suka gula, saya selalu masukin garam terakhir nih. Nah, katanya kalau garam, gula, micin dimasukin duluan, itu dia punya zat apanya gitu nggak bagus, nggak sehat. Supaya warnanya jadi cantik, ada hijau, merah, jadi warna-warni. Oke. Kita masak kurang lebih 3 menit sampai mendidih, kembali mendidih, terus kita matikan. Warnanya jadi cantik sekali nih, Bu Ibu. Ada hijau, merah, dan ada sayurannya juga. Tuh. Nah. Oke. Nah, sekarang udah jadi nih tongseng iga sapi.
cobain ya. Bagi yang coba resep ini, tolong komen ya, cocok atau enggak, atau kurang. Ditunggu komen-komennya. Bye-bye.